Inilah benda yang paling laju pernah kita bina. Tunggulah saya letakkan roda nanti. Kita dah sedia untuk perlumbaan kereta sorong ke? Ia bukan sekadar perlumbaan kereta sorong, kata ialah Tri-County Cup-tacular. Betul tu. Perlumbaan Tri-County Cup-tacular yang pertama. Menangi perlumbaan ini dan menjadi pujaan di ketiga-tiga kawasan. Kalah dan anda akan dimalukan dan apa yang anda pernah capai dianggap tak penting. Simpan sedikit untuk perlumbaan tu. Awak ingat awak boleh menang dengan benda tu? Sungguh comel. Ronaldo. Siapa Ronaldo? Dia hanya ulat fizik, ganta. Tak ada apa yang nak dirisaukan. Ini laluan saya lah, budak lambap. Kurangkan serata untuk maksimalkan kelajuan. Selaraskan berat jisim. Sudut kadar kejadian sama dengan sudut pantulan. Pusing! Tak ada masa! Kita akan merempuhnya! Wah, wah, wah! Nampaknya saingan terakhir saya dah pun dihapuskan. Masa untuk saya memenangi perlumbaan tahunan Tri-County Cup-tacular. Dan pemenang untuk perlumbaan tahunan Tri-County Cup-tacular ialah... Ronaldo! Ha! Ini akan ajak awak untuk lebih berusaha. Jangan risau, Kik. Awak mungkin kalah perlumbaan ni dan dimalukan. Dan apa yang awak pernah capai dianggap tak penting. Tapi... Tapi apa? Tak ada apa. Itu saja saya nak cakap. Saya tak pernah kalah ganta. Lebih-lebih lagi dalam perlumbaan kereta sorong. Perlumbaan kereta sorong? Jackson mata satu! Apa kamu cakap? Maksud saya, Encik Jackson mata satu. Kamu dah berlumba dengan Ronaldo, kan? Macam mana awak tahu? Dulu kanak-kanak selalu datang ke kelas pertukangan kayu ni. Buat kereta sorong dan berlumba lepas waktu sekolah. Perlumbaan kereta sorong seronok. Tapi sekarang tak lagi. Ronaldo tu, dia boleh pukau kamu dengan kata-kata fiziknya. Tapi bila tiba masa yang kritikal, dia akan main kotor. Perlumbaan ni seronok. Hinggalah hari dia ditadikan datang ke sini. Saya masih ingat seolah-olah ia berlaku semalam. Bila masanya tu? Semalam. Menakjubkan. Kek betul sikit. Awak dah tak nak gilap trofi saya ke? Saya dah tak nak lumba semula. Awak dan saya. Berlumba melibatkan kawalan dan awak seorang yang hilang kawalan. Awak macam punca kuasa dua. Tak rasional. Kalau awak nak bercakap nombor, saya tak minat. Tapi kalau awak nak berlumba, esok pukul 3, Gunung Herdsmore. Gunung Herdsmore? Ya, Gunung Herdsmore. Dengan selekoh yang menakutkan, cerun yang mengerikan, pendakian yang curam dan enam pusingan yang legenda. Ramai yang telah mencuba tapi tak ada siapa pun berjaya menawan Gunung Herdsmore. Kawasan yang suka, melainkan awak arif tentang undang-undang fizik. Saya pentingkan undang-undang kehebatan. Undang-undang kehebatan itu tak masuk akal. Tidak pada awak sebab awak tak hebat. Saya ada undang-undang yang sebenar di pihak saya. Lebih tepat lagi, Newton Seconds. Ini ialah awak. Ia sangat betul. Maaf. Saya kuasa yang tak boleh ditandingi dan Gunung Herdsmore... adalah objek yang tak bergerak. Bila awak berada antara kuasa yang tak boleh ditandingi dan objek yang tak bergerak... Nak saya teruskan? Tak. Awak dah cakap terlalu banyak. Masa untuk peningkatan. Tapi mereka ada fizik di pihak mereka. Apa yang kita ada? Empat tayar dan sebuah kotak. Kabar-kabar angin di jalanan mengatakan kamu nak berlumba dengan Ronaldo di Gunung Herdsmore. Saya ingat kata-kata di jalanan ialah pejalan kaki. Nampaknya kamu perlukan kata-kata nasihat dari bekas juara lumba kereta sorong. Penjaga Robertson adalah bekas juara lumba kereta sorong. Hebat. Sayalah. Saya bekas juara lumba kereta sorong. Oh, maaf. Saya bersihkan kemudian. Sekarang dengar ni. Kita mesti bina kereta sorong baru. Tapi ada beberapa perkara yang kamu kena tahu dulu. Ronaldo main dengan mengikut peraturan dia sendiri. Dia tu penipu, jadi dia tak akan ikut mana-mana peraturan. Kita lupakan apa saya cakap tadi. Mulakan dia tu penipu. Dia belok kiri, kamu belok kanan. Dia lalu bawah, kamu lalu atas. Dia pusing keliling, kamu tembusinya. Dia makan keju yang dah luput tarikh kamu. Kamu tak payah ikut. Wah, idea yang teruk. Ini satu nasihat yang paling teruk. Macam itulah caranya nak bina kereta sorong.
Hebat lelaki, awak dah sedia. Tak ada siapa pun yang bersedia untuk gunung Hertzmo. Okey, awak belum sedia. Jangan silap, kamu memang dah sama macam orang lain. Tapi ada satu perkara yang tak ada orang akan ajak kamu. Pasal Seleko ke-6. Itu adalah Seleko maut. Saya nyaris mati di Seleko ke-6 tu. Semuanya berubah sejak saya kemalangan hari itu. Masa tu ke awak hilang mata awak? Tak, masa tu saya hilang kaki saya. Saya tahu dia takkan datang. Rasanya undang-undang kehebatan tu tak sebut pun tentang tepati masa. Ia tak kelakar sangat. Ronaldo! Lebih baik awak mengalah sekarang. Mustahil awak boleh kalahkan kuasa undang-undang fizik dengan benda buruk tu. Malah awak tak boleh mengeksploit aerodinamiknya. Tayar ni takkan tahan lama walaupun dengan sedikit lencongan. Dan pembahagian berat awak betul-betul tak seimbang. Ia sangat kelakar. Ketawa kuat lagi. Langsung tak ada penggunaan sains dalam benda ni. Awak ada cara awak, saya pun sama. Kalau awak begitu yakin, macam mana kalau kita bertaruh untuk perlumbaan tu? Saya mendengar. Helmet awak kalau saya menang. Setuju. Bagus. Dan kalau Kit menang? Bila saya menang, awak berhenti berlumba buat selamanya. Setuju. Saya rekodnya sendiri masa di Daytona. Dengan mikrofon parabola. Dengan api pada 105 darjah Kelvin, awak akan terbakar. Cubaan yang bagus, Ronaldo. Awak memang tak tahu bila nak berhentikan, betul sekali. Oh tidak! Mereka sedang menuju ke Seleko ke-6. Perlahan sikit, Kik. Awak akan kehilangan mata. Maksud saya, kaki. Dia takkan berjaya dengan kelajuan tu. Kik, awak kena perlahan sedikit. Maaf, Gunter. Perkataan perlahan tak ada dalam kamus hidup saya. Tak guna. Saya dah beritahu dia jangan baca komik masa kelas tata bahasa. Di sinilah fizik akan jadikannya berbeza. Daya emparan dari Seleko tu akan mampas awak ke dinding tu, melainkan awak perlahan ke tempat pada masanya. Dia nak cuba bunuh diri ke? Perlukan lebih kelajuan. Saya dah terbawa kemenangannya pasti. Undang-undang kehebatan. Tak ada break ke? Tak ada break? Awak memang teruk, tahu tak? Dan saya sayang awak. Awak merempuh dinding batu yang keras. Saya dah kata saya pantas. Tapi awak musnahkan undang-undang fizik. Undang-undang memang untuk dilanggar. Hei, awak ada nampak Jackson Mata Satu tak? Jackson Mata Satu? Orang tua tu dah meninggal lama dulu masa dia terbabar di Seleko ke-6 tu. Saya gurau. Biar dia dekat sana. Tahniah semua. Nampaknya kerja saya di sini dah selesai.
Yeay! Itulah rancangannya. Memorial Mellowbrook Corkscrew. Saya tertanya-tanya bila awak nak menawannya. Saya perlu tunggu hingga mereka runtuhkannya. Lompatan sekali seumur hidup. Sekarang atau tak selamanya. Bersedia untuk berlepas. Pelepasan bersedia. Peluang sekali semua hidup dah musnah. Aksi yang hebat, Kik. Sementara tulang belakang awak sembuh, saya nak ingatkan awak yang malam ni saya adakan patah hari jadi saya. Maaf, Jackie. Saya nak datang tapi... Bagus! Ia mula pukul 7. Saya tak mungkin jadi pelagak ngeri terbaik di dunia dengan Jackie di sisi. Saya mesti singkirkan dia dari hidup saya selamanya. Saya akan lakukan apa saja sekali dia tak ganggu saya lagi. Kamu cakap apa saja? Kalau itu yang kamu cakap, saya boleh tolong kamu. Macam mana? Dengan membuat Jackie benci kamu. Cuba kamu fikir, siapa yang lagi bagus dari saya untuk buat orang benci? Saya benci dia. Saya boleh tolong kamu rosakkan parti hari jadi dia supaya dia tak nak tengok muka kamu lagi. Bayangkan, hidup kamu tanpa Jackie. Mari kita lakukan. Tak sepantas tu. Saya tak kerja secara percuma. Tapi saya perlukan ruang yang lebih besar. Jadi saya akan uruskan masalah Jackie kamu tu kalau kamu beri saya bilik kamu. Kalau ia berhasil. Ia akan berjaya. Kik, awak tak boleh berurusan dengan dia. Dia jahat. Lagipun, Jackie layak gembira pada hari jadi dia. Maaf, Ganta. Saya dah buat keputusan. Apapun, saya takkan terlibat dalam kegilaan ni. Ini kerja gila, tahu tak? Kerja gila! Jadi, macam mana? Kamu setuju ke? Kerja gila! Sebagai bayaran perkhidmatan, pihak pertama dikenali sebagai Dilwit akan bersetuju untuk menyerahkan biliknya kepada pihak kedua, dikenali sebagai Brad. Dilwit akan tinggal di laman belakang selamanya. Tanda tangan. Tak ada dakwaan. Guna tu. Abang pasti tentang ni. Jangan risau, Dilwit. Jackie akan dapat parti hari jadi yang paling dia tak akan lupa. Apa bising-bising tu? Apa itu? Itu kesan bunyi dari CD baru saya. Okey, Dilwit. Beri ini pada Jackie dan masalah kamu akan selesai. Apa dalam ni? Lebih baik kalau kamu tak tahu. Kalau ini tak berhasil, saya nak bilik saya balik. Oh, ia akan berhasil. Lagipun, tak boleh ambil balik. Maaf saya lewat semua. Yeay! Parti dah boleh mula. Tak ada siapa di sini. Tapi, awak ada. Dan Tumbleweed. Terima kasih sebab datang. Oh, hadiah-hadi jadi. Untuk saya? Oh, apa dalam ni? Bukalah dan awak akan tahu. Nak buka? Ha! Kenapa saya nak buat macam tu? Ia lebih manis kalau saya tunggu. Oh, walaupun tunggu tu menyakitkan dan sungguh hebat. Awak tahu mungkin lebih baik awak bukanya sekarang. Mari saya tolong. Tak, ia punya dak yang hebat. Tapi kita boleh main permainan parti. Permainan parti? Mari main. Cucukkan ekor pada kek. Lari! Ia lebih seronok macam tu. Okey, hati-hati. Kiri sikit. Kiri sikit lagi. Jauh sikit. Bagus. Selamat datang ke bilik bujang milik Brad. Boris, buatkan saya papan tanda untuk itu. Patsy, raikan untuk saya. Wow! Yeah! Hey! Wow! Yeah, Brad. Jackie, membalinglah anda bukanlah permainan parti. Bukan ke? Oh, saya tahu. Okey, tak. Itu pun bukan permainan parti. Dengar, apa kata awak buka hadiah tadi dan... Oh, mari kita pecahkan piñata. Piñata yang paling teruk. Mana gula-gulanya? Apa? Piñata sepatutnya ada gula-gula ke? Betul ke? Bunyi macam menarik. Lupakan saja kita berbaloi.
Kamu nak pergi mana? Kamu kena buat dia buka hadiah tu. Saya nak jauhkan diri dari dia, bukan habiskan masa dengan dia. Fikir baik-baik, Diluit. Bila dia buka hadiah tu, dia akan pergi dari hidup kamu. Selamanya. Selamanya. Yeah, Brad. Nak kek, makanlah snack ni. Apa benda tu? Bawang dengan mentega kacang. Bawang dan mentega kacang? Itu bukan snack. Awak tak pernah buat parti ke sebelum ni? Sebenarnya tak. Malah tak pernah pergi ke parti. Tak pernah? Tak pernah? Kami kerap berpindah dan awak mungkin tak percaya. Tapi agak susah untuk saya dapat kawan. Sebab tu jemputan saya tak ramai. Awak boleh pergi kalau awak nak. Jangan pergi. Ingat, Jackie sekalipun berhak gembira di hari jadinya. Awak tahu tak, Jackie? Saya akan tinggal dan saya akan beri awak parti hari jadi yang paling hebat! Okey! Ya, dah pun hebat. Terima kasih, Ganta. Ganta? Hari jadi yang paling hebat. Hampir. Masa awak ada lagi? Hello, kami dengar ada parti. Boleh kami masuk ke? Okey, sekarang ia betul-betul parti yang paling hebat. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada masalah. Perhatian semua! Saya nak ucapkan terima kasih pada lelaki yang mengadakan parti yang sangat hebat ni! Kawan saya, Kate Petoski! Dan saya akan buka hadiah dari dia dulu! Hadiah tu? Kamu lupa pasal hadiah tu, kan? Tak ada apa-apa yang kamu boleh buat sekarang, Diluit. Yeah, Brad. Hey, bertenang. Nanti dulu. Minuman ni membakar. Alamak! Kenapa, Kik? Kenapa? Cek kita! Kenapa awak buat macam tu? Hei, tengok apa saya jumpa! Ini menunjukkan perasaan saya terhadap awak dari Kik. Oh, saya tak sabar nak buka! Tak, Jackie. Ia bukan apa yang awak fikir. Pakar, saya suka kejutan. Beri saya balik! Saya tak boleh beri! Kik, ini awak rasa terhadap saya! Jackie, saya... Nasib baik saya simpan kostum Halloween ni. Inilah hadiah yang paling hebat sekali! Nanti, awak tak benci saya. Macam mana saya nak benci awak? Apapun hadiah dari Kate Petoski adalah hadiah paling hebat. Malah, saya semakin sayang pada awak. Inilah hadiah yang paling bermakna. Kalaulah saya boleh buat apa-apa untuk membalasnya, walaupun saja seperti kahwinnya awak. Okey, jadi ia tak berhasil. Tapi saya tetap takkan pulangkan bilik kamu, Diluit. Sebenarnya, Jackie, ada sesuatu yang awak boleh buat. Apa saja? Dia ambil bilik awak! Pulangkan balik bilik, Kik! Hei, keluar dari bilik saya! Cepat, pulangkan balik! Sekarang ini barulah parti! Betul cakap awak, Ganta. Semua orang layak dapat hari jadi yang gembira. Saya cakap tu. Kadang-kadang ada kawan macam Jackie itu tak adalah teruk sangat. Cepat! Awak tahu? Awak pandai menari.